Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Area Channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menampilkan penggunaan kuota data di HP Poco X3 Pro, HP Poco X3 NFC dan HP Xiaomi lainnya yang menggunakan MIUI versi 12.5.4 maupun versi 12.5.2. Nah, pada umumnya untuk HP Xiaomi, agar penggunaan data dia bisa tampil di bagian bar sini, di bagian atas, maka kita bisa mengaturnya melalui setelan notifikasi dan pusat kontrol. Nah, di sini pada bagian bilah status biasanya ada pengaturan untuk mengaktifkan notifikasi penggunaan data di HP Xiaomi kita. Namun untuk HP Poco X3 Pro maupun HP Poco X3 NFC serta HP Xiaomi lainnya yang menggunakan MIUI versi 12.5.2 maupun versi 12.5.4, untuk pengaturan menampilkan penggunaan data dia bukan di bagian setelan bilah status maupun di bagian notifikasi dan pusat kontrol. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menampilkan penggunaan data, kita bisa masuk ke setelan keamanan di HP Poco kita. Jadi di sini kita cari keamanan ya. Nah, ini adalah keamanan atau aplikasi keamanan di HP Poco kita, dan aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi bawaan di HP Poco teman-teman. Silakan dibuka. Nah, di sini silakan teman-teman geser ke bagian bawah. Nah, akan tampil penggunaan data di sini. Silakan teman-teman klik. Nah, kalau kita tarik di bagian control center, di sini tidak ada notifikasi penggunaan data, artinya kita tidak bisa mengetahui berapa jumlah kuota yang sudah kita habiskan dalam jangka waktu tertentu di HP Poco kita. Agar bisa tampil di bagian notifikasi sini, nah teman-teman silakan klik pada bagian icon jeruji di pojok kanan atas. Nah, disinilah kita bisa menampilkan jumlah penggunaan data di HP Poco X3 Pro kita maupun di HP Poco X3 NFC. Jadi di bagian setelan tambahan di sini ada notifikasi penggunaan data. Jadi teman-teman silakan aktifkan seperti ini. Maka dengan demikian jumlah penggunaan data atau kuota di HP Poco kita dia bisa tampil di atas notifikasi sini teman-teman. Nah, misalnya di sini untuk bulan ini saya menghabiskan cuma 90,3 KB karena memang biasanya saya menggunakan WiFi. Jadi di sini untuk penggunaan data atau penggunaan kuota ini sangat kecil ya. Oke, kira-kira seperti itulah untuk menampilkan penggunaan data atau kuota di HP Poco kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.